Mama sayang banget gak sama aku. Kenapa Fania sayang banget sama Mama? Apa yang bikin Fania sayang banget sama Mama? Karena diurus dari kecil. Bismillah. Iya. Udah cap-cap ya. Susunya mana Umi? Ditain susunya. Beginian. Mama tidur. Fania nanti nemenin Mama terus gak? Jadi kalau Mama udah tua, siapa yang ngurusin? Fania. Gak boleh ninggalin Mama ya. Nah, pertanyaan terakhir. Fania pengen punya papa gak? Fania emang bisa nanyain Mama? Bisa dong. Apa sih pertanyaan dari anak umur mau 7 tahun? Ada. Apa? Nomor 1 dulu. Jadi, gimana? Yang pertama. Deketin dong. Mama pas di Eropa enak deh. Enak dong. Yang terakhir hotelnya? Oh, kenapa sih nanya hotel kamu kayak kakak Atala aja? Ya karena lucu itu kocak. Kocaknya apa? Karena kita tidurnya tuh di basement. Gak ada AC-nya ya? Iya. Tapi kan dingin kalau malam. Buktinya kamu selimutan kan? Iya. Iya kan? Jadi kan itu namanya kebersamaan, togetherness. Jadi kita tidurnya tuh, guys, tempat tidur bertiga jejer. Kamu di tengah, ingat ya? Iya, tapi Mama pisah. Iya, terus kalau malam kita buka jendelanya. Iya. Langsung taman, Vondel Park, iya. Iya, tapi bohong, guys. Iya, itu sebenarnya tetangga orang. Oh. Rumah orang. Itu pertanyaannya, gitu. Itu bukan pertanyaan. Aku nanya enak kan? Oh enak, oke, itu pertanyaan pertama enak. Karena sama Fania, sama Kak Atala pasti enak. Lebih enak lagi kalau ada Kak Feral. Mudah-mudahan kita bisa liburan ya akhir tahun ya. Ke Amerika. USA. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebelumnya kita umroh dulu. Iya. Insya Allah Okto Ber. Amin. Nah pertanyaan yang kedua. Lebih kenceng dong ngomongnya. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Iya. Jadi, ini apa namanya ya? Mama baru kerasa enak gak di rumah baru? Di rumah Paso? Ih, enak banget, apalagi ada ruang podcast. Namanya V Studio. Kamu seneng gak ada ruang podcast? Iya. Kenapa kamu seneng? Karena kamarnya bagus tapi gak pernah dipakai. Iya, ini ada bentuk V. Apa aja? V? Vena and V, double V. Triple V. Triple V. Siapa aja? V?
Vena, V, Rel, Fani. Kalau V dibalik jadi A. Ata, Le. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaan ketiga. Nah, kenceng dong ngomongnya. Jadi mama jadi ke Afrika. Ke Amerika. Jadi dong, makanya Fania mesti sekolahnya yang pinter. Pokoknya janji kalau Fania les pianonya bagus, les balet bagus, gimnastik bagus, ikroknya bagus. Iya. Lalu kita going to US. Oke, okay, pertanyaan keempat. Empat. Jadi mama pengen nggak ke apa namanya? Mama seneng nggak nanti kalau ke Amerika? Ya seneng dong. Pokoknya mama kalau pergi sama anak-anak mama, Kak Feral, Kak Atala, sama Fania pasti happy. Meskipun akhirnya tabungannya jadi habis. Dari tuing. Dari tuing. Tapi nanti tabung lagi ya. Iya, aku udah banyak tabungan. Oh, kamu tabungan koin? Iya. Nanti kita pecah ya, terus ya. Kita taruh di mana? Di bank. Kamu disponsori sama B***? Enggak. Kenapa B***? Ya biarin. Oh, habis itu kamu punya berapa? Atau Kidzania. Kok Kidzania? Emang ada bannya? Ada mainan. Oh. Oke, pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 apa ya? Mama sebenarnya gak punya ruangan studio. Kan udah ditanya tadi. Ya kan belum ini. Kan nomor 2 tadi yang pertanyaan studio ini. Yang lain, bukan yang lain. Bukan rumah. Kan rumah pasok. Oh, rumah pasok bukan studionya. Bukan. Fania? Fania seneng gak di rumah? Apa seneng di apartemen? Ya kan aku yang nanya. Oh iya. Mama lebih suka tinggal di rumah. Tapi mama suka sedih. Soalnya kok cuma kita berdua. Kak Atala suka pulang, suka enggak, ya kan? Iya. Jadi kamu ngomong sama kakak Atala bilang, kakak pulang dong, bawain aku oleh-oleh. Kakak siapa? Kakak Atala. Kakak Vero ngomong dong. Kakak Vero beliin aku oleh-oleh. Oke, pertanyaan ke-6 guys, ayo. Nah, jadi mama mama kan dari dulu pengen banget guys punya anak cewek. Ya, itu anak pertama. Oh, anak pertama kan dikasih sama Allah anak cowok, yang anak kedua cowok. Maunya yang kedua cewek. Enggak, mama sih pokoknya dikasih apa aja sama Allah, yang penting anaknya sehat, anaknya jadi anak soleh-solehan, anaknya pinter. Alhamdulillah dikasih tuh 2 anak cowok, 1 anak cewek. Namanya Fani. Ya. Ata Bina. Nah, jadi Fania ini spesial banget guys dari Allah. Karena apa? Karena seperti yang mama bayangin dulu, mama kalau waktu tidur mimpi, ya Allah kasih saya anak yang matanya besar, bulu matanya bagus. Palsu. Kalau yang alisnya bagus, mama gak punya alis. Yang hidungnya bangir, hidung mancung. Fania hidungnya mancung. Enggak. Yang ada lesup pipit, Fania ada lesup pipit. Jadi senang banget, alhamdulillah. Fania senang gak punya mama? Senang dong. Senangnya kenapa? Karena cantik. Terus? Karena sayang sama aku. Terus? Terus baik. Terus? Kasih sayang. Lagu Cinta Tak Bersyarat dari Vena Melinda dan Feral dan Atala. Itu ada Fania masih kecil. Ini kita lihat ya videonya ya. Ini kita pasang ya. Jadi Fania kemarin itu nonton lagu ini, video klip ini, tuh Cinta Tak Bersyarat. Terus tiba-tiba nangis. Kenapa sih? Coba cerita deh. Kenapa kamu tiba-tiba nangis? Mama pikir kamu tuh acting.
Gak taunya kamu nangis beneran. Kenapa, Fania? Coba ceritain. Aku nangis sendiri. Nih, kita lihat ya lagunya ya. Ini video clipnya nih. Apakah aku nangis lagi ya, guys? Tuh. Kan bisa keluar ya di sini ya. Nih, kamu kalau lihat video ini apa yang buat kamu nangis? Foto-foto yang aku bayi. Terus apa lagi? Ngomong di mic dong, apa yang buat kamu nangis? Kamu masih belum bisa ngomong. Itu yang ini siapa tuh itu? Tante. Ini suara aku, suara mama tuh. Fania masih belum bisa ngomong, masih kecil. Gak apa-apa, nanti dikeluarin videonya. Coba. Siapa lagi yang bikin kamu sedih sampai nangis kemarin? Gak. Bagus lagunya katanya. Coba nyanyi. Seperti itulah hatiku, seperti itulah nyawaku. Jadi guys, aku buat lagu ini, untuk ulang tahun Fania Atabina yang ke 1 tahun. Ingat nggak? Jadi waktu buat video klipnya itu Kak Vero sama Kak Atala, kita konsepnya adalah kita sekeluarga itu mencintai Fania. Pakai baju putih, ada bunga-bunga. Jadi di situ Fania itu masih ngedot, masih belum bisa ngomong, belum 1 tahun. Nah, jadi alhamdulillah video klip itu nanti kalau Fania besar, liriknya kan bagus banget tuh. Cinta tak bersyarat. Jadi nanti Fania kalau gede bisa tahu gimana Mama Verna, Kakak Vero, Kakak Atala mencintai Fania sepenuh hati. Jadi nanti kalau Fania besar harus ngurus Mama, harus sayang sama Mama, nggak boleh ninggalin Mama, harus berhati sama Mama, oke? Okay? Iya. Harus gimana ngaturin Mama? Iya, nyetir. Gimana terus sekarang? Iya. Terus apa lagi pertanyaan yang ketujuh? Yang ketujuh. Deketin dong Mama. Mama sayang banget gak sama aku? Iya dong. Sayangnya satu gunung. Gunungnya gunung gede. Kalau Fania sayang gak sama Mama? Sayang sampai segedung ini. Oh, gedung pencakar langit. Enggak sampai planet-planet. Oh, sampai planet. Kenapa Fania sayang banget sama Mama? Apa yang bikin Fania sayang banget sama Mama? Karena diurus dari kecil. Bismillah. Iya, iya, iya. Udah, cap-cap ya. Susunya mana, Umi? Ditain susunya. Udah seginian. Mama duduk. Pakai baju, wow, merah. Mau antri Mama rapat paripurna ya? Fania mau kemana? Ketawa dia seneng Kak. Ding 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 ding. Good morning, good morning. Fania, nih tangan Mama ada berapa jarinya? Wah, mau dimakan ya? Heh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 
lagi apa itu? Lagi pegang guling ya? mana mukanya? Cilut, cilut, bah. Fania nanti nemenin mama terus gak? Ya, kalau mama udah tua, siapa yang ngurusin? Fania. Gak boleh ninggalin mama ya. Ya, pertanyaan selanjutnya apa nih? Gak tahu. Kalau gitu di dua pertanyaan terakhir mama yang nanya ya. Nah, Fania kembali ke main. Fania sayang gak sama kakak Vera? Sayang. Kenapa Fania sayang sama kakak Vera? Karena baik-baik. Baik. Apa yang paling Fania ingat dari kakak Vera? Karena jayo. Terus apa lagi? Terus apa namanya? Suka beliin Fania ya? Iya. Kalau punya rezeki. Kalau kakak Atala, apa yang Fania paling ingat dari kakak Atala? Tidur mulu. Tapi kalau nggak tidur kan suka ngajak jalan-jalan, kejar-kejaran kan? Gimana kalau kejar-kejaran? Terus main game, ingat kan? Nah, pertanyaan terakhir, Fania pengen punya papa nggak? Udah nggak mau. Udah nggak mau. Kenapa? Kita berdua aja. Kita berdua aja ya. Nanti kalau kita berdua aja, nanti kalau ada yang ini, yang mau macam-macam, Fania yang ini ya, belain mamah ya. Jadi nanti kalau Fania udah gede, Fania harus sekolah yang pinter, harus lindungin mama, terus Fania harus jadi anak soleha. Oke, sekarang kita tutup YouTube-nya ya. Fania mau beli apa? Nah guys, kalau kalian nakal sama orang tua kalian, kalian harus minta maaf kalau jadi anak soleh atau soleha juga. Oke? Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.